kali mangkiki papirangan kaping kali keroncong lan wonten kali lagu ingkang kita badhe aturaken pancen memuji asmanipun Gusti saged migunakaken mawarni budaya antawisipun nggih campur sari. Apalah arti ibadahmu pelengkap kidung jemaat 264 lan ingkang tembang angka kali kidung jemaat 433 aku suka membagi. Kepada
awujud kentrung. Karang dosa menika tunipun menika madhi gareng dangu. Pramila mbok bilih mangke kirang meranani wonten ing penggalipun Bapak Ibu. Kawula atas nami kentrung bisaku iki saking GKJ Karangdoso nuwun gunging samudra sih paksami. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, menika namung badhe nyegahaken kalih lagu kemawon. Amargi janipun ingkang pun siapaken kathah ning wedalipun namung sekedhik. Pramila menika wonten mriki namung badhe kalih. Lan wonten mriki kawula pitados bilih GKJ Karangdoso menika estunipun bijinipun naipun paringi bijindol Bu. Dol ageng. Neng menawi dol menika wonten ngajeng mboten wonten artinipun. Neng menawi dol wonten wingking artosipun. Pramila monggo kalau aturi mriksani kanthi lenggah sekeca matur nuwun. Dene lagunipun ingkang sepindah menika aja bingung. Nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak mboten pareng bingung nggih. Nggih. Ingkang nomor kaping kalih pitados ing Gusti. Dados panjenengan anggen pun pitados dhateng Gusti sampun ngantos bingung. Amin. Thank you.
Ngaturaken panuwun dumateng grup Gentrung saking Karangyoso ing salajengipun sampun samangta diri anenge saking GKJ Purworejo Selatan ingkang asesirah Kecup Lesu. Semoga Purworejo GKJ Selatan. Bapak Ibu menawi sawau sampun dipun hibur dening para kasepuan sakmenika wayang-wayang paduka pengen maringi suguhan tari kalian Gejuk Lesung. Menika anak-anak kula baniki badhe ngaturi tarian Belok Kepang, boten jaran Kepang, ananging Belok Kepang. Amargi tasih alit-alit saestu menika. Monggo, ayo anak-anakku kene padha mereni iki. Ayo, yo neng tengah. Neng tengah. Ya, pinter. Yo. Se alit piyambak pundi niki? Oh, niki belone radi. Radi rewel ngantuk ngaten, Bang. Nggih. Sampun samekta sedaya? Sampun samekta sedaya? Anak-anakku sing badhe sing arep nabuh lesung? Sampun? Sip. Lho, kok dereng? Oh, ngentosi mik. Nggo niki mawon, nggih. Oh, sampun wonten, nggih. Oh, nggih, pun enten sing ngatur ngaten. Yo, sampun. Sampun Pak Yono. Nggih, siap. Satu, dua, tiga. Ayo. Pak Yono dipun bimbing Pak setunggal kali tiga. Jaranan, jaranan, jarane. Thank you.
Thank you.
Ya, ini yang ada di hadapan saya ini Pak Patmono, ini salah satu tokoh Lemka Buja Sinode GKJ, didampingi oleh Mbak Yanti, ini sekretaris panitia dari Festival Budaya Jawa yang pertama kali kita selenggarakan di Klasis Purworejo. Pak Patmono, nyuwun pengantikan, bagaimana pesan penjenengan untuk yang pertama kali ini, kesan penjenengan Pak? Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Yang kedua, kesan saya secara umum ini sudah sangat baik. Ini sangat baik. Meskipun pertama kali, artinya potensi budaya daerah itu sudah bermunculan dan ini perlu dikembangkan. Nah, untuk mengembangkan ini, kesenian itu membutuhkan Bapak angkat. Gereja harus mampu menjadi bapak angkat atas grup-grup kesenian ini. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah satu orang bawa tip, lalu ada empat orang yang nari keliling di seperti di Yogyakarta itu. Jadi pengamen gitu ya. Nah, kalau itu kan lalu sayang. Gereja harus menjadi bapak angkat dan memanfaatkan kesenian-kesenian ini untuk mendukung kehidupan bergereja. Bagaimana misalnya musik lesung, gejuk lesung ini misalnya dipakai untuk mengiringi nyanyian mazmur tanggapan atau kentrung. Nah, itu kan bisa dimainkan, atau campur sari. Nah, itu secara umum sudah baik, tapi itu tanggung jawab gereja, dan ini jangan dianggap sebagai hasil akhir, tetapi ini adalah langkah awal. Ada satu lagi, ini tadi gereja harus menjadi bapak angkat, artinya harus aktif gitu ya. Tentang peran Lemka Buja Pak, lembaga kajian budaya Sinode GKJ yang sudah ada, apakah ada program-program untuk mengangkat seperti ini supaya tidak hanya di lokal tapi juga di klasis tapi juga di sinode, barangkali ada kerinduan ke sana? Ya, saya memang merindukan Lemka Buja itu bisa menjadi payung bagi berkembangnya kesenian lokal budaya Jawa untuk ditampilkan di dalam gereja. Nah, bagaimana menumbuhkan ini
di berbagai gereja itu menjadi tugas Lemkabuja. Seperti kita misalnya pernah mengadakan festival keroncong, tetapi itu kemudian berhenti. Kita pernah mengadakan festival gendeng gerejawi, tapi itu kemudian berhenti. Nah, sebetulnya ini menjadi tugas Lemkabuja dan secara keseluruhan sinode. Karena apa? Begitu sinode memutuskan untuk misalnya mengembangkan leksionari dengan ada pembacaan mazmur tanggapan, mazmur itu bisa dinyanyikan dengan iringan kentrung, campur sari, gejuk lesung. Nah, itu harus, itu tantangan bagi gereja gitu. Jadi selama ini kita mengembangkan leksionari, tapi mazmur justru semakin ditinggalkan. Gereja-gereja GKJ itu semakin meninggalkan mazmur, padahal itu bisa dikembangkan dengan alat-alat musik tradisional seperti ini. Ini tantangan bagi kita. Ini juga hadir Ketua Panitia, Pak Yonatan Budi dari Klasis Purworejo, Ketua Panitia Festival. Pak, bisa diceritakan sedikit tentang suka dukanya, karena yang kita lihat kan asik. Tadi Pak Patmono mengatakan untuk kali pertama sudah cukup baik, tapi mungkin ada proses yang perlu disampaikan dan ke depan bagaimana, Pak? Ya, festival ini yang pertama ya. Jadi memang masih belajar lah gitu. Ini sebetulnya festival budaya, tapi lebih ke seni budayanya. Kalau festival budaya itu lebih luas ya. Dan semula akan melibatkan gereja-gereja di luar GKJ, tapi karena masalah teknis ya, jadi hanya GKJ seklasis Purworejo saja. Dan ya mungkin persiapannya juga tidak terlalu lama atau kurang persiapan, jadi ya hasilnya seperti ini. Tapi menurut saya sudah cukup puas ini dengan ini sekali lagi mau terus ikutin. Ya kalau bisa ini setiap tahun ya. Dan mungkin diikuti tidak hanya GKJ ya, dimaksud. Setiap tahun akan diadakan di Klasis Purworejo. Pak, penjenengan kan ini anu nih, warga jemaat dan ikut menonton dari awal sampai akhir. Ada kesan-pesan, Pak? Ya, pertama itu kita bangga sekali. Baru kali inilah, mulai kali ini bisa warga kita sampai besok itu 12.000 ya, Pak ya. 12.000. Kemarin 10, 11, sekarang 12. Mungkin besok tambah lebih dari 12. Ya, dengan festival ini sangat menyedot pada masyarakat sekitar khususnya di daerah Kutoarjo sini. Ya, gitu aja. Ya, terima kasih. Ini beberapa kesan dan pesan baik dari Lemkabuja Sinode, dari Pak Ketua Panitia Pendeta Yonatan Budi, maupun dari ini mewakili warga. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan ikuti lebih lanjut untuk Festival Seni Budaya. Tuhan memberkati. Ini
Kadang Kaniman saking Purworejo B. Thank you.
Bapak Ibu ingkang kaping pungkasan ingkang sampun katindakaken dening para kaniman saking tlatah Gereja Kristen Jawi ing Praja. Bapak Ibu ingkang winungku ing sihipun Gusti, awit saking berkahipun Gusti lan awit saking berkah pangestu saking Sang Hyang Para Rawuh, rerangkening upacara saking purwa madya ngantosing wisana saged lumampah kanthi rancak runtut pitutur ing sami kala. Ing salajengipun pedal katur panjenenganipun Bapa Patpono STH kersa paring pangandikan tanggap swasana ing titi wanci menika lan mangki kasuwun kersa maringaken piagam penghargaan dumateng para peserta ingkang nyengkuyung festival ing titi wanci menika. Dumateng Bapa Patpono STH Sasanworo katur. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan pada saya. Saya atas nama Lembaga Kajian Budaya Jawa Sinode GKJ mengucapkan selamat kepada panitia karena telah berhasil menyelenggarakan Festival Budaya Jawa seklasis Purworejo yang pertama, ini yang pertama. Saya mengucapkan selamat karena festival ini cukup berhasil. Tetapi janganlah berhenti pada festival ini dan jangan anggap festival ini sebagai langkah terakhir, hasil akhir. Tetapi anggaplah ini sebagai langkah awal dalam mengembangkan budaya Jawa. Saya ingin mengajak gereja-gereja seklasis Purworejo dan klasis-klasis yang lain untuk terus mengembangkan budaya Jawa. Karena apa? Karena budaya Jawa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus ada yang mupu, artinya harus ada bapak angkatnya. Saya harapkan kepada gereja-gereja seklasis Purworejo yang telah mampu mengusung budaya Jawa ini untuk menjadi bapak angkat bagi kesenian-kesenian daerah ini. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada panitia karena ini telah berhasil mengangkat ini. Namun ada beberapa catatan saya. Yang pertama, bagaimana gereja-gereja menggunakan kesenian daerah ini tadi, budaya Jawa ini, seperti gejok lesung, kemudian kentrung, kemudian keroncong, kemudian campur sari sebagai bagian, artinya mengangkat ini menjadi bagian dari sebuah ibadah di dalam gereja. Ini penting karena gereja tidak boleh alergi terhadap budaya Jawa, dan budaya Jawa ini bisa dipakai untuk mengembangkan peribadahan di gereja. Nah, catatan saya yang kedua, yang kecil tapi perlu mohon diperhatikan, ada beberapa hal yang misalnya harus dikembangkan lebih lanjut. Misalnya tadi saya catat yang pertama, mocopat dari GKJ Kali Gesing. Saya perhatikan itu tadi tembangnya itu pocong, tapi cakepannya itu Mas Kumambang, jadi geseh. Nuwun sewu Pak, ini catatan yang penting karena kalau kita nembang itu di gereja lalu ada orang diketawain gitu loh. Bapak pocong, tutua tutu gunung, itu guru lagu dan guru wilangannya itu harus pas. Lah itu tadi, cakepannya cakepan Mas Kumambang.
sehingga ketika dinyanyikan dengan pocong, guru lagunya enggak cocok, guru wilayengannya enggak cocok. Catatan yang terakhir, tadi lagu yang dibawakan oleh Pak Lukas dan kawan-kawan, Pak Pendeta Lukas dan kawan-kawan, lagu yang pertama itu modelnya, gayanya, gaya diambil dari PKJ, itu gayanya gaya Sumatera Barat dengan talempong, tetapi dinyanyikan dengan campur sari, tapi nadanya nada dangdut, dominannya dangdut. Jadi campur sari yang terutama ketika ngebas itu, bas-basannya itu bas-basan dangdut, itu kurang-kurang cocok. Hal-hal yang seperti ini bisa dipelajari lebih lanjut. Ya, tetapi secara keseluruhan saya mengucapkan sekali lagi selamat kepada panitia festival yang telah berhasil menyelenggarakan festival ini, dan selamat kepada semua peserta yang telah mampu menampilkan kebuleannya masing-masing. Janganlah berhenti pada festival ini, tapi marilah kita kembangkan lebih lanjut budaya Jawa untuk mengembangkan peribadahan di dalam gereja. Akhirnya, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat malam kepada para peserta semua. Monggo. Kasuwun dumateng para peserta. Para peserta, kasuwun minggah wonten ing panjenengan. Orang tampil munggal gitu. Pembagian piagam penghargaan dumateng para rombongan ingkang sampun nyengkuyung lumampahipun festival budaya Jawa Sekasis GKJ Purworejo selangkung Mei 2015. Ngaturaken panuwun dumateng para rombongan ingkang sampun ngregengaken adicara ing titik wonten menika. Ditek ya. Jakarta. Kata kepaduan tempatan Bopo Papono SPH. Ikon Bopo Pendeta Lukas Eko Sukoco MPH. Semoga Bapak Ibu semoga mungkasi kanti atur panuwun salbeting pandungo kula dherekaken. Sang Yuwah Gusti Allah kawula ngaturaken panuwun Festival Budaya Jawa Klasis Purworejo sampun tumindak lumampah kanthi sae. Senadyan tasih kathah ingkang kedah katata nanging sedaya lumampah amargi berkah paduka. Kalau nyuwun dhumateng Gusti paduka berkahi GKJ Seklasis Purworejo lan ugi gereja-gereja sanesipun supados sami nguraken asma paduka lumantar kabudayan peparing Tuhan. Mekaten pungkasan menika kawula tur panuwun lan sumarah kembangan budaya candhakipun. Kawula nyuwun berkah wonten ing asmanipun Sang Yehuwah Gusti Allah kawula. Haleluya. Amin. Mekaten matur nuwun. Sampai jumpa besok untuk pelaksanaan Paskah Adi Yuswa jam 7. Peluncuran Jejak Langkah Kiai Satria PCD dan buku panduan Rekso Pastoral. Tuhan memberkati. Nuhun matur nuwun. Mekaten pedal kuaturaken langsung. Nuhun. Agung Ipan Won, katupan Ipun Popo, Pendeta Lukas Eko Sukoco, ingkang sampun utuh ganti pandungan. Para rawuh kakung putri, bertemu-temu mulya, kula ingkang titi wanci menika pinatah kanthi hanggarapaken rumcening titi laksana dicara. Apa pilih yang serbeting matur, wonten ngarsa sing dika sami, tebih saking suposito nilai koto kami, mugi kersa paring lumebaring samudra sih panah punten. Disono, semoga kita sami
sesanti sepisan merdeka, tetap merdeka. Hayu, 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 rahayu, ingkang pinanggih, Gusti berkah.